Assalamualaikum, halo guys, welcome to back my YouTube channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Rahasia Natural. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin memberikan info bagaimana cara saya mendapatkan penghasilan tambahan dari sosial media. Dan pada video ini juga saya ingin mengajak kalian bergabung dengan bisnis program affiliate Lazada. Nah, jadi apa sih program affiliate itu? Kenapa harus bergabung dengan program affiliate? Dan apa yang menarik dari program affiliate dan juga manfaatnya apa bergabung dengan program affiliate itu? Yuk langsung kita kupas tuntas infonya di video berikut ini. Oke, jadi bisnis affiliate ini akan saya jelaskan secara sederhana saja. Sebagai contoh, kalian bisa lihat video review yang ada di YouTube channel saya. Saya mereview sebuah produk dan kemudian pada description box saya melampirkan link di mana link itu akan menggiring para viewers untuk mengklik dan mengorder produk yang sudah kita review tadi. Dan apabila viewer tadi melakukan order, kita akan mendapatkan komisi dari orderan mereka. Nah, jadi cara sederhananya semudah itu, teman-teman. Produk yang kita share itu adalah produk yang terdapat di e-commerce Lazada. Kenapa harus Lazada? Karena Lazada memberikan komisi yang lebih tinggi daripada e-commerce lainnya, teman-teman. Dan juga Lazada itu adalah perusahaan e-commerce nomor 1 se-Asia Tenggara. Dan Lazada juga nggak kalah komplit kok dari para e-commerce lainnya, karena di Lazada sudah terdapat ribuan produk dan berbagai merek yang sudah bergabung di Lazada loh. Dan di Lazada juga terdapat campaign bulanan yang menarik seperti birthday campaign, Ramadan campaign, dan lain-lain. Dan juga kalian berkesempatan untuk mendapatkan gift voucher setiap bulannya. Oh ya, jadi afiliasi Lazada Link ini berada di bawah naungan perusahaan Style Doubler. Jadi apa sih keuntungannya kita bergabung dengan perusahaan Style Doubler afiliasi ini? Jadi kalian akan mendapatkan penghasilan tambahan di atas komisi Lazada dan kalian akan mendapatkan endorsement red card setiap bulannya. Dan juga Style Doubler ini memiliki platform yang mobile friendly dan sangat mudah digunakan. Jadi kalian bisa memulai bisnis hanya dengan menggunakan handphone loh, teman-teman. Oh ya, jadi kalian harus menggunakan Google Chrome untuk masuk ke dalam platformnya Style Doubler. Nanti apabila kalian sudah mendaftar dan bergabung bersama program affiliate dari Style Doubler ini, tampilannya akan langsung seperti ini ya, teman-teman. Pada kolom ini digunakan untuk menempelkan produk yang akan kalian review dari Lazada. Dan juga terdapat diagram pendapatan yang sangat mudah dimengerti ya, teman-teman. Kemudian saya akan berikan tips dan trik sukses dalam program bisnis affiliate ini. Yang pertama, pastikan kalian memiliki akun sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Tetapi apabila kalian tidak bisa menggunakan kesemuanya, kalian bisa menggunakan salah satunya di sosial media mana yang kalian memiliki follower terbanyak dan juga paling aktif di sosial media tersebut. Apabila kalian lebih aktif di YouTube, maka kalian bisa membuat video review atau kalau kalian nggak pede, kalian bisa mencoba video unboxing produk ya. Itu paling mudah sebenarnya. Tapi apabila kalian juga masih kurang pede untuk mengupload sebuah produk review di YouTube, kalian bisa mereviewnya di Instagram atau di Facebook atau di TikTok loh ya, teman-teman. Kemudian yang paling mudah lagi nih, saya kasih tipsnya nih. Kalian coba upload foto OOTD kalian atau foto biasa seperti biasa di Instagram ataupun di TikTok. Kemudian kalian bisa lampirkan link produk yang kalian gunakan tadi di link di bio. Jadi kalian berikan caption semenarik mungkin. Baru kemudian kalian giring mereka untuk mengklik bio kalian dan melakukan order. Dengan begitu kalian akan mendapatkan komisi dari orderan mereka. Nah, jadi semudah itu loh caranya. Dan pastikan kalian mengupload foto atau video kalian itu di waktu emas seperti di pagi hari atau di sore hari, karena di kedua waktu itu dimana para pengguna handphone biasanya akan menggunakan handphone mereka ya. Oke teman-teman, jadi setelah ini saya akan memberikan tips step by step cara membuat video yang menarik itu bagaimana. Nah, langsung simak aja di video berikut ini ya. Oke, di sini aku akan kasih tips step by step membuat video yang menarik. Pertama-tama, tentukan topiknya. Carilah topik yang sedang ramai atau viral saat ini. Kemudian buatlah video yang sedang viral tersebut semenarik mungkin dengan passion dan gaya kalian sendiri. Yang ketiga, durasi video yang terbaik itu adalah 3-5 menit. Dan uploadlah di waktu orang sedang aktif menggunakan handphone. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan di media sosial dan ingin bergabung dengan program afiliasi ini, kalian bisa daftarkan diri melalui form yang ada di link di description box ya teman-teman. Pastikan kalian untuk mengisi form yang ada di description box, kalian bisa langsung klik aja. Dan kemudian daftarkan diri kalian dan silakan bergabung dengan program afiliasi bisnis dari Style Doubler. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja dulu review vlog dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Pastikan kalian bergabung dengan kami ya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya. Assalamualaikum.